Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun anda semua berada, yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari yang cerah ini saya berada di Dusun Tenggeran, tepatnya di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di suasana yang sejuk seperti ini, tentunya kita selalu bertadabur kepada Allah. Merenungi ini adalah merupakan satu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan alam semesta yang begitu indah. Sebagai orang yang beriman, yang percaya dengan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, innallaha la yuhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar kepada janjinya. Terkadang kita sebagai umat Islam, kita hanya terfokus dengan satu ibadah-ibadah yang berat, sholat, puasa, sedekah, jariah. Namun ternyata sering kita mengabaikan satu ibadah-ibadah yang sifatnya ringan, namun ternyata luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, ada seseorang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga lantaran amalan yang sepele, yang tanpa dia sengaja dan tanpa dia sadari, tanpa dia niatkan, dia hanya berbuat kebaikan, namun ternyata itulah yang akan menghantarkan orang tersebut ke dalam surga Jannatul Na'im. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki, dia bersenang-senang di dalam surga, dan di dalam surga itu Allah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada orang itu. Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq, ternyata dia pernah melakukan satu amalan yang ringan, yang ini di luar batas kesadaran manusia pada umumnya. Apa amalan itu? Pernah suatu saat dia menyingkirkan pohon yang tumbang di tengah jalanan. Kemudian disingkirkan serpihan-serpihan pohon yang tumbang di tengah jalanan, yang dia yakini itu akan menghalangi orang untuk lalu lalang di tempat itu. Maka dia berinisiatif, tumbuh sifat manusiawinya, sifat toleransinya. Dia singkirkan pohon yang tumbang itu, kemudian membuat orang akhirnya dengan leluasa berjalan di tempat itu. Ini satu amalan yang ringan, yang tanpa kita sadari, ternyata itu luar biasa, dan itu mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah banyak dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kitab disampaikan, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Karangan kitabnya luar biasa, menjadi rujukan ulama-ulama di dunia. Ternyata konon dalam sebuah riwayat, ada seorang ulama yang bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali dan menanyakan bagaimana kondisi Imam Ghazali di alam barzahnya. Dan ternyata subhanallah, Imam Ghazali menyampaikan, aku mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, belum pernah aku dapatkan di dunia. Ternyata begitu disampaikan oleh ulama ini di dalam mimpinya, aku yakin orang sepertimu diberikan kemuliaan oleh Allah di dalam surga karena amalmu yang begitu banyak di dunia ini. Engkau seorang pengarang kitab, engkau seorang ulama, ilmumu bermanfaat di mana-mana. Bahkan kitabmu menjadikan rujukan ulama-ulama di dunia. Bahkan setiap umat Islam rata-rata mempelajari kitabmu, wahai Imam Ghazali. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun di luar dugaan, apa jawab Imam Ghazali? Ternyata aku mendapatkan kemuliaan dari Allah di alam barzah ini bukan lantaran amalan-amalanku, yang menurut orang yang beriman pada umumnya itulah yang menghantarkanku ke dalam surga dan kenikmatan di alam barzah ini. Mengarang kitab karena ilmuku, karena ibadahku, ternyata bukan itu. Lalu apa, wahai Imam Ghazali? Ternyata luar biasa, Imam Ghazali menjawab, Allah memberikan kemuliaan kepadaku dan Allah memberikan kenikmatan kepadaku. Ternyata lantaran pernah suatu saat ketika aku akan mengarang kitab, aku menulis kitab, ada seekor lalat hinggap di pulpenku ini dan menghisap tinta yang ada di dalam pulpenku ini sampai ia kenyang, kemudian dia pergi. Dan saat itu aku iba melihat lalat yang sangat kehausan. Lalu kemudian aku membiarkan lalat itu untuk menghisap tinta di dalam pulpenku. Amalan yang ternyata sederhana, ini luar biasa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan kenikmatan kepadaku di alam barzah.
Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan pernah kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini ibadah kita masih jauh dari kata sempurna, paling tidak bermuamalahlah, berbuat baiklah kepada sesama manusia yang insyaallah perbuatan baik ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyelamatkan seekor lalat, kita bisa menyelamatkan seekor nyamuk yang ternyata itu adalah amalan ringan, amalan kecil yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah merestui ibadah kita yang menurut kita sepele ini. Bukankah ada sebuah riwayat juga yang menyampaikan bahwasanya seseorang akan masuk surga gara-gara bulu mata ini yang pernah menangis di keheningan malam. Fa hafat 'ainuhu, berlinangan air mata sehingga terbasahi bulu mata ini karena mengingat-ingat dosa yang pernah dia kerjakan semasa hidupnya. Untuk itu marilah, jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita pesimis, jangan pernah kita merasa diri kita hina, merasa diri kita rendah karena amalan kita yang belum sempurna selama ini kita kerjakan. Masih banyak amalan-amalan yang lain yang ringan, memberikan senyum kepada orang lain, ini pun juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah dan akan mendapatkan ridho dari Allah sehingga kita akan masuk surga dengan amal kita, dan itulah yang menjadi wasilah rahmat Allah akan Allah berikan kepada amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.